warga setiap bidang dan kepala desa negeri dalam rangka peningkatan capaian kinerja di tahun mendatang, serta mengetahui kebutuhan real di tahun 2025 agar penggunaannya tepat dan terukur di tahun 2025 mendatang. Desa dan Perda berdasarkan Kepri 10 tahun 2023. Kejaksaan masa depan itu harus dicapai melalui suatu pola. Pola yang kita lakukan saat ini adalah pola zona identitas menuju BPK dan BPP. Nah, ini di dalam keputusan real tahun 2025 mungkin nanti ini bisa menjadi bahan bahwa seperti audit keuangan negara. Nah, kita di tahun 2023 akan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, tapi itu tidak dianggarkan. Tetapi kita terbebankan, akhirnya solusinya adalah kita bebankan kepada satker yang meminta untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara.